Jadi kalau menurut prediksi gue 2-1-2, apakah benar? Let's see. Oke, okay, dan ini adalah game pertama dan game terakhir untuk kita di malam ini. Evan Sport melawan Elite Critical Reborn. Bersama gue Volva dan ada Ansel di sini jadi komentator di pertandingan ini. So, guys, jangan lupa share maksud gue. Oh, gitu. Gue tadi mau promosi sosmed gue nggak enak, kebiasaan. Dan kita lihat sini grognya udah kayak dia harap kayak one by one lawan Hilda, tapi nggak ada damage dua-duanya. Dan di sini tadi Hilda buka commission, okay. Jadi bisa melihat apakah bakal di gank jungle atau enggak. Dan gue rasa di sini kayak Spade, gue kayak apa ya, eye catching banget di sini Spade dari zaman qualifier, kayak dia bener-bener bagus banget bermain MM-nya dan timingnya. Wah, gila sih. Gua bilang dia kayak mau keluar war itu mau dia nemenin kayak tanker-tankernya sih. Iya. So, maybe di atas bakal digangguin sih kayak Brock yang bertemu Hilda mini block minion gini. Tapi apakah aman dia lawannya Aurora sama Brock gitu? Aman sih. Kenapa? Oh, aman. Dia enggak terlalu apa tuh? Kalau early game ya cuman bisa enggak bisa ngelasin instansi sih. Soalnya cuma dua doang. Tapi kita lihat di bottom lane kayak udah agak sedikit kesusahan di sana kayak. Yeah. Ya udah mulai di press. Ayos berada di depan, sangat-sangat di depan di sini dengan Aurora. Orang. Bukan dulu mengarah seorang Kylos tapi enggak bisa. Lu lihat di sini carry-nya kayak Cyclops yang mau coba ngambil. Yeah. Oh, enggak bisa dicolong dan enggak bisa di-steal. Iya, benar banget, tapi Cyclops bisa aja mati di sini. Kalau Harley udah level 4. Udah level sama 4. Sama level 4. Ya, tapi kenapa enggak di-instant kill? Ya dia nggak tahu. Mungkin nggak ngeliat ya, benar juga. Kalau nggak dia lebih prioritaskan ngambil trip dulu. Oke, jungle ya. Tapi kalau kita lihat di sini Saikon sudah menuju ke arah atas, dia bisa jadi pick off sama Hilda. Lu lihat sini barrier udah kepasang. Oh, belum ada lockdown, dan star lockdown mengarah ke arah seorang Daci. Tapi kita lihat sini Isan sih membuka ultimate. Drognya dengan charge berhasil mendapatkan kill kan belum di sini masih di kill di haras, tapi masih di dalam bus. Masih bisa lari di sini dan gila banget di sini dan oh my god. Dan lu lihat sini dibekuin. Oh, deadly magic arrow Aurora dan dia ambil first bloodnya sama Harley. Dibalikin dong. Bener-bener rotasinya itu enggak bakal enggak terkira banget. Yes, dan mereka bisa dapat free turtle sekarang. Donkey juga belum balik. Kayak banget. Donkey. Ya udah darah gua segini enggak masalah. Lihat itu gua masih level 3. Waduh. Aduh, dan ini bisa jadi salah jalan. Jalan juga dibuka. Dan lu lihat di sini. Kayak Cybernya mau di pick off. Cybernya enggak ada charge triple swipe. Dan dia bisa dapat kill ke atas Chow. Oh, one more hit. Ya. Tapi lu lihat tadi atasnya Donkey. Oh my god. Oh my god. Gila bisa kabur gitu. Itulah imbanya Hilda. Imbanya Hilda. Imba itu imba. Tapi enggak, itu Donkey sih. Iya, itu Donkey top global Hilda. Iya. Well, emang enggak salah sih. Emang udah hero-nya imba sama orangnya makin jago. Iya. Udah enggak bakal bisa mati. Aduh. Pak. Aduh, Pak. Gua sih ngeliat kayak gitu gregetan loh. Ih, gitu tinggal ih. Waduh. Oh. Jadi itulah ya kehebatan Donkey ya. Itu yang gua bilang. Donkey dengan Hilda-nya sih gila banget. Gokil banget emang. Dan dia emang gak main Hilda, gak main Grok, emang gila dia. Iya, dan kemarin dia bermain Lolita. Dan sekarang Hilda-nya dibuktikan lagi. Betul. Bahwa Hilda-nya masih tajam ya. Iya, tajam banget itu. Dan sekarang kita lihat skor udah 2-1. Perbedaan network udah beda seribu ya. It's okay. Well, gua rasa di sini bakal diharas kak. Nggak kayak Spade cuman ngebuang Harley dan juga ngusir lah, ibaratnya ngusir. Iya. Jadi dia gak mau kayak jangan nyolong lah lu. Iya, nyolong mulu. Nyolong mulu lu kerjaan lu. Dan gua rasa di sini Grok dan Aurora kayak mulai ketinggalan ya sama Isan sih. Betul. Well, kalau menurut lu efektif gak sih kalau kayak gini terus kayak Aurora dan juga Hilda? Lama-lama sih bakal ketinggalan XP sama ketinggalan network sih kalau gini terus, kalau nggak bisa bertahan itu. Oh, sekarang mau dikejar lagi Donkey-nya. Donkey-nya cuma kayak Nah. Gua muter-muter aja sob, gak peduli. Cari space aja, cari space. Yes, bener banget. Dan lu lihat sekarang dia lari ke arah Chow. Chow-nya gak tau di sana. Cuma ada Hilos, Hilos yang buka jalan. Well, gak dikejar dia tim ke arah seorang. Oh my god. Masih bisa di follow up. Dan ada spice. Masih keras banget cowoknya. Yes, bener banget. Lu lihat di sini satu orang berhasil dibunuh. Dan cowoknya masih mau diharas. Harley-nya berhasil mendapatkan. Ya, ternyata seorang Hilos yang mendapatkan seorang Chow, tapi lu lihat sini carry kayak mulai mengganggu. Iya, tapi gak efektif gitu. Karena memang tidak ada pola game dan dia tahu dia sendirian. Tapi lihat di atas,
dapat tower, elite egg dan Evos dapat tower juga di bawah. Namun Lord bakal diambil, Tartar maksudnya. Tapi tower tier atas 2, nomor 2. Iya, buat Tartar sih lebih baik sih. Tapi tower juga lebih baik sih. Bisa di counter. Dapat tower. Aurora mungkin bakal di rush di sana. Masih ada Saber dan Hilda-nya berhasil di breakdown. Critical Reborn, udah hitam. Luar biasa, tiga sama sekarang. Dan Tartar benar-benar dapat. Tower tier 2 hancur. Ini kayak Critical Reborn, seperti yang gue bilang tadi, dia kayak pick off kecil dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan turret. Ini yang dilakukan waktu qualifier ketiga gitu. Tapi menurut lo, worth it gak sih? Tartar sama worth it-nya sih gak terlalu sih. Sementara lo lihat sini Jukendo berhasil dihalangi lagi sekarang. Kayak di stun balik lo cowoknya. Well, Jukendo lagi. Yos, yo, kayak tidak ada Way of Dragon, mau masih di stun aja Yos ya. Masih belum ada follow up, dia gak bakal ngeras langsung. Ya ini yang permainan terbaik dan dulu lihat sini Yosnya mungkin akan diarah Star Lockdown juga belum keluar, udah keluar sekarang. Lu langsung di-bite, lihat Magic mengarah ke arah Cho tapi Cho-nya masih bodo amat dan Hilos-nya gak mati sama sekali. Well, udah mati malah. Udah mati instan juga. Wah, gua kira dia membuka jalan surga, gak mati. Iya. Ada darah soalnya, Pak. Iya. tapi ada respon tamu ya Pak. Waduh. Iya tapi ada dating magic ke arah grok-groknya langsung wild chat ke arah luar. Lu lihat di sini siapa yang ke pick off? Ada Hilda, Danki nggak bisa kemana-mana. Barrier-nya menghalangi Danki tapi Danki dengan skill 1 masih bisa lari. Dislodong sama seorang DX Racer Joker. Well, mungkin ke depan. Oh my god. Shutdown. Demi satu kill. Demi Hilda ya. Gila. Dia gak mau ngomong kayak tadi lagi, Hilda bisa lari. Dan gue baru kali ini ngeliat ada flicker di grok loh. Di grok. Well, wow. Menurut lo gimana flicker grok? Aduh, gue baru tahu sih. Aduh Pak, ini MPL penuh kejutan ya. Betul banget. Dan lo lihat sini Hilo sudah bersiap dari samping. Sementara grok berada di depan. Dibekuin dong, Star Lockdown, Dua Dragon semuanya aja ke Hilo. Hilo yang gak berputing dan berhasil dihajar habis-habisan. Sementara itu, Cyber berhasil mendapatkan satu kill triple swipe. Mengarah ke Aurora. Tapi masih coba dikejar di sini. Wow, enggak. Bener-bener locknya Aurora itu cepat sekali. Dia berhasil melakukan takedown Auroranya. Ya, yes, dan sekarang langsung Tartar. Tapi enggak disadarin kayaknya, enggak sadar tim Elite Tech. Ini bukan Tartar, Pak. Lord, Pak. Lord maksudnya. Lord, dan ini bahaya banget sih Lord-nya bisa diambil. Sementara carry-nya dari tadi kayak enggak ada impact-nya di war kan? Bener banget. Wah, ini bahaya. Waduh. Ini bahaya. Oh, Lord-nya langsung keluar dong. Oh my god. Netop okay. Beda 3000. Tipis. Satu item, betul. Tapi ini udah ada Lord. Bener bakal banget. Bakal bareng nggak menurut lo? Bakal di cover nggak sih? Bakal dijagain sih kata gue. Tapi kalau enggak sih, dia bakal ambil tower mid sih menurut gue. Oh karena memang mid ini Critical Reborn lagi banyak ya. Betul. Maka lagi mid untuk jaga dan sana udah ada jaga. Di stun, dua kali di stun. Tapi lu lihat bekunya kena dua orang dan Nissan sih berhasil mendapatkan seorang Psycho. Tapi lu lihat di sini Ios masih mau kill. Cowoknya hampir saja terkena di sana dan Ali-nya maju ke depan. Walker trick dan mundur lagi. Sementara lu lihat ada Hilda lagi. Danke maju ke depan, dia mencoba mengejar ke arah samping. Namun gak ada orang lagi di sana. Benar-benar ini isah yang bagus dari si Hylos tadi. Bener. Iya. Dia benar-benar ngelock Cyclops ya. Dan muntan shocknya ke arah Cyclops lagi dua kali stun. Bener banget. Gak bisa kemana-mana men. Langsung tershut down dia nya. Yes, dan sekarang lu lihat nih Super Mino masih berada di atas. Betul. Kayaknya Yisansin melihat kayak ada chance untuk melakukan push ke arah atas. Hilda udah bersiap di push. Betul banget. Ini bakal last push ya. Dia bakal open vision terus. Open vision, ini menarik nih. Sementara cuma ada Cyclops sendirian. Oh, okay, udah ada Chow, udah ada Brock. Mungkin akan menjadi bite Evos-nya Harley-nya. Yes. Gak apa-apa, di sini ini bakal gila sih kalau misalnya kayak gini terus. Evos lama-lama ngegigitin tarot dari... Bakal digerogotin terus. Iya, bener banget nih. Eletek bakal ke-push terus dia, bakal ke-press terus dia. Ya, yes, sementara di sana Brock belum ketahuan ya di mana posisinya. Betul. Hanya banget. Ada Chow dan Carry tadi yang terlihat. Well, Danki sudah beda 5000. Udah beda 5000, tapi lu lihat sini Danki terkena Star Lab dan Chow-nya dia mau Jukendo, nggak ada orang yang kena. Betul banget, seharusnya nanti menurut gua si Donkey sama Ayos harus beli Athena Shield. Athena Shield kenapa? Untuk menangkal magic damage dari Aurora dan Cyclops. Bener banget. Itu fungsi banget ya. Sama kalau ketemu Kari,
Darah kita jangan, kita jangan beli item darah. Kenapa? Karena makin tebal darah kita, makin sakit damage dari yang diberikan dari dia. Oh, itu yang jadi, skill pasifnya ya. Betul banget. Jadi kita mesti beli item armor. Oh, kayak armor doang, kayak blade armor gitu, nah, kan. Nah, bisa jadi. Armor kan 45 armor. Betul. Gitu. Well, ini dia, ini penjelasan dari pro player, bukan dari caster ya. Jadi pro player loh yang ngomong, bukan saya. So guys, yeah. Ini dia, ini okay. Masih menunggu Lord sih menurut gua, kayak betul banget. Evos Esport dia udah tahu dia bisa nge-push sekarang, dan tapi di sini Aura menunggu. Oh, bakal gimmick kok terulti. Oke, di sana kita lihat si Aura kayak dia lihat ada carry-nya langsung mundur aja dari cabut. Enggak mau. Tapi tadi kalau ada backup itu bakal mati tuh pasti. Tapi dia enggak mau mati juga sih sebenarnya, kayak kalau gua mati terus gua dapat kill ya sayang juga iya, gitu. Iya, sayang juga ya, enggak worth it lah. Dan sementara di sini 50 detik untuk menuju Lord kedua. Oke, dia tim Magic keluar di sana tapi langsung saja dihalangi oleh Barrier. Enggak perlu lihat dulu ya, dua kali Barrier dong. Wow, itu emang lagi ngebug yang ada lagi ya. Betul, lu lihat Saber bakal dia bakal ngepress terus. Yes. Gua kaget loh, itu kalau Grok ngelempar skill 2 terus dia kena stun habis pas lagi ngelempar skill 2, itu skill 2-nya langsung auto cooldown. Itu bisa sampai 5 kali, gua pernah 3 kali doang. Gitu. Iya. Wow. Pernah 3 kali doang. Jadi itu gua palangnya benar-benar hampir ngotak. Enak. Aduh. Dan ini kayak 10 detik lagi dan gua rasa ini bakal Lord si Evos. Evos dia mau cari celah untuk melakukan Lord. Dan caranya ya ngebunuh satu, bener gak sih? Caranya ngebunuh satu, kalau nggak nge-push reline terus. Oke, ini mau di-pick off. Grok-nya bakal di-pick off. Moment shock udah keluar, tapi grok-nya terlalu tanky di sini. Terlalu tebal, yes, bakal masih bisa. Ada skill passive shield dari tembok. Bener banget, namun. Iya. Kayak di sini juga critical edge, kalau gua rasa juga udah tahu gitu. Cyber bakal jadi umpan. Lu mau defend atau mau dapat Lord? Iya, benar banget, tapi nah, tapi di sini Lord dia pada ke Lord, namun di atas sih lihat cybernya. Cybernya bisa dapetin taro tapi betul banget, dan di sini okay. Oh, auranya terstun. Enggak mau tahu di sini Hylos-nya bisa di pick off. You can do way of dragon ke arah taran. Sementara Tribox mengarah ke arah Aurora. Auroranya down, auranya juga down. Wow, dan sementara Hilda dia cuma diam. Dia langsung mengarahkan skill satunya ke arah Chou, tapi dia bisa di pick off juga. Lihat dari carry, lu lihat dari carry. Oh my god. Bye. Itulah gue bilang hebatnya carry kalau kebanyakan darah ya. Iya, makin darah makin tebal makin sakit dia gitu dong. Oh my god. Tapi di sini udah ada Lord, udah ada super minion. Bisa aja nerusin perjuangan dari Lord dan teman-teman dari super minion gitu kan. Betul. Tapi cuman Lord-nya enggak bakal di backup. Oke. Dia bakal dia bakal dapat mid. Berarti dia split push gitu ya. Betul. Dan carry kayaknya menghentikan Lord di sana. Betul banget. Dia nggak bakal bisa nyemenin Lord. Ya, betul banget. Dan gua rasa di sini mereka mencoba mendapatkan mid, tapi Sun sini udah cukup besar ya damage-nya. Kayak 2 bar gitu, 1000 damage. Iya, dan di sini just no limit. Menunggu timing yang tepat untuk pick off. Ya, ada kayak, yang offside ya kan? Ini kayak exit. Kayak kalau ada yang nyasar satu bisa gua kill dia. Yeah. Masalahnya ini 3 men. Yeah. Ini 3 dia langsung mundur. Yeah, dia lihat. Dari 3 dia mundur dari tapi Chou-nya lu lihat. Oh, triple swipe mengarah ke arah Aurora. Carry-nya down. Shut down. Tapi Chou-nya mau ke arah Aurora. Chou balik. Di sana dan harus balik. Dia mau balik tapi ya di slow. Di ultimate sama seorang Aurora. Dia oh, what? Kabur. Damage dari Isansin. Oh my god. Darah langsung setengah. Darah Aurora. Oh my god. 2000 mas. Itu damage-nya mas. Sakit banget mas. Panas cinta mas dari SS. Oh, bener-bener tadi ulti dari Evos Aura itu. Yes. Langsung memberikan 2 tower sekaligus karena emang carry-nya di pick off. Ya bener banget, dan sekarang ini udah jadi split push. Bener banget. Lu mau di atas, lu mau di F bawah atau di F mid itu susah banget sih. Bener. Dia bakal kebingungan begini terus. Well, ini tinggal menunggu momen dimana Evos bisa ngambil satu tarot lagi atau ngambil lord lagi. Bener banget. Well, dan kita bisa lihat difference gold ya. Yes, 9K. Dan kalau menurut lo sendiri nih, apakah apa yang harus dilakukan Elite Eight Critical Reborn untuk comeback? Bermain sabar, tunggu saat yang tepat. Kalau nggak, tunggu kesalahan Evos. Oke, ini kesalahan Evos. Cuma kalau nggak salah-salah gimana, Pak? Nunggu yang tak pasti dong. Udahan aja, Pak. Oke, dan kita melihat di sini Evos Esports kayak mereka regroup terus, bareng terus. Dan mereka juga mulai jagain Aura ya. Betul. Well, soalnya tadi benar pick off dari Aura itu benar-benar
berguna banget. Gimana caranya? Pokoknya speed harus mati duluan. Begitu kelihatan di map mati gitu kan. Yeah. Jangan sampai dia ikut war lah. Yes, bener-bener di war dia tuh bakal. Sementara yang sini bisa di pick off lagi, triple swipe-nya belum keluar tapi ke candle. Cybernya. Mengarah Cyber. Cybernya mau diarah Star Lockdown, mengarah ke arah Cyber. Cow-nya masih mau kill, masih diarah ke candle keluar lagi tapi di sunsing di sana bas banget. Well, salah banget sih posisi tadi. Iya, yeah, iya, yeah, kayak damage-nya lagi di belakang lagi farming. Iya, yeah, tapi Aurora langsung mundur ke belakang bersama juga Chow. Dia kayak harus nge-defend di top lane. Bener banget. Waduh. Ini mulai. Itu gue bilang, itu kalau salah kecil kan? Ya, yes, itu udah dua orang di takedown langsung. Sementara kita lihat sini, mereka bertiga langsung maju ke depan. Bisa langsung aja diambil itu. Lagi di sini ada empat orang. Sudah berada di mid Aurora. Masih belum mendapat skill pasif tadi. Lu lihat di sini. Disundul saja. Sliding-nya, Star Lockdown-nya ke arah Hilos. Tapi nggak bisa melakukan kill. Bisa dapat turret-nya di sini. Oh my god. Bekunya berhasil mengenai satu orang. Bakal didapatkan. Ya, yes, turret ketiga pertama di sini. Evos oh my jepol. God. Duluan. Dan 2 menit, 2 detik, 2 detik lagi. Lord bakal respawn. Apakah bakal di kontes? Enggak, gua rasa di sini gua rasa enggak akan di kontes dan Aurora enggak punya ultimate. Harus berhati-hati banget sih. Tapi dia bakal memulai Lord. Oke, ini pancingan doang sih. Lu lihat sini Star Lockdown. Para Donkey. Donkey-nya pede banget di heal dong sama Hilos-nya. Tapi udah di belakang. Damage-nya enggak peduli. Cyber berhasil dapat satu kill. Sementara triple swipe-nya kemana enggak tahu. Oh my god. Bener-bener. Wow. Tim wipe out di sini cowoknya berhasil kabur kan? Enggak juga di sini. Dan masih dikejar. Ya, yeah. Gak peduli, masih mau ada satu. Mau kemana lu, gue lempar kartu lu. Bye. Satu hit lagi. One more hit. Lagi. Dan berhasil di kill. Sementara lu lihat Hilda-nya gampang banget. Ngejebol land di mid. Biasa jadi ini. Strike in. Well. Let's go. Bener-bener tadi lu lihat. Saya tunggu timing yang tepat. Sampai auroranya kelihatan di map. Yes. Bakal langsung di pick off. Dan. Harinya dia gak bener-bener gak kesentuh ya warna. Bener banget. Oh my god. Game pertama bakal diambil oleh EVOS Esports. Dan itu dia game pertama belum berakhir guys. Oke. Okay. Tapi kalau menurut lu kenapa sih Elite Eight terjadi blunder? Jadi kalau menurut prediksi gue 2-1-2 apakah benar? Let's see. Oke, okay, dan ini adalah game pertama dan game terakhir untuk kita di malam ini EVOS Esports lawan Elite Eight Critical Reborn. Bersama gue Volva dan ada Ansel di sini. Jadi komentator di pertandingan ini. So, guys, jangan lupa ya. Jangan lupa share maksud gue. Oke, gitu. Okay. Gue tadi mau promosi sosmed gue nggak enak. Kebiasaan. Dan kita lihat sini grognya udah kayak dia harap kayak one by one lawan Hilda, tapi nggak ada damage dua-duanya. Dan di sini tadi Hilda buka commission. Okay. Jadi bisa melihat apakah bakal di gank jungle atau enggak. Dan gue rasa di sini kayak speed. Gue kayak apa ya, kayak catching banget di sini speed dari zaman qualifier. Huh? Kayak dia bener-bener bagus banget bermain MM-nya dan timingnya. Wah gila sih, gue bilang dia kayak mau keluar war itu mau dia nemenin kayak tanker-tankernya sih. Iya. Yeah. So, maybe di atas bakal digangguin sih. Kayak Brock yang bertemu Hilda mini block minion gini. Tapi apakah aman dia lawannya Aurora sama Brock gitu? Aman sih. Kenapa? Oh, aman. Dia nggak terlalu apa tuh kalau early game ya cuman bisa nggak bisa ngelasin instansi sih soalnya cuma dua doang tapi kita lihat di bottom lane kayak udah agak sedikit kesusahan di sana kayak ya udah mulai di press Ayos berada di depan sangat di depan di sini dengan orang kayak itu mengarah seorang Ayos tapi nggak bisa lu lihat di sini carry-nya kayak Cyclops yang mau coba ngambil. Ya. Oh, nggak bisa dicolong dan nggak bisa di-steal. Ya, belum banget. Tapi Psycho bisa aja mati di sini. Kalau Harley udah level 4, sama level 4. Ya, tapi kenapa nggak di-instant kill? Ya, dia nggak tahu. Mungkin nggak ngeliat ya, benar juga. Kalau nggak dia lebih prioritaskan ngambil trip dulu. Oke, jungle ya. Tapi kita lihat di sini Psycho udah menuju ke arah atas. Dia bisa aja di-pick off sama Hilda. Lu lihat sini barrier udah kepasang. Oh, belum ada lockdown dan Star Lockdown mengarah ke arah seorang Daci. Tapi kita lihat sini Isansi membuka ultimate. Brock-nya dengan charge berhasil mendapatkan kill kan belum di sini masih di kill di haras tapi masih di dalam bus, masih bisa lari di sini dan gila banget di sini Daci. Oh my god. Dan lu lihat sini dibekuin. Oh, Deadly Magic ke arah Aurora dan dia ambil first blood-nya sama Harley. Dibalikin dong. Bener-bener rotasinya itu gak bakal gak terkira banget. Yes, dan mereka bisa dapat free turtle. Sekarang Darky juga belum balik.
kayak banget. Don't keep. Ya udah darah gua segini enggak masalah. Lu lihat itu gua kan masih level 3. Waduh. Aduh, dan ini bisa jadi salah jalan. Jalan juga dibuka. Dan lu lihat di sini kayak sabernya mau di pick off, sabernya enggak ada charge triple swipe dan dia bisa dapat kill ke atas Chong. Oh, one more hit. Ya. Tapi lu lihat tadi atasnya Johnki. Oh my god. Oh my god. Gila bisa kabur gitu. Itulah imbanya Hilda. Imbanya Hilda. Imba itu. Tapi enggak, itu Donkey sih. Iya, itu Donkey top global Hilda. Iya. Well, emang enggak salah sih. Emang udah hero-nya imba sama orangnya makin jago. Iya. Udah bakal bisa mati. Aduh. Pak. Aduh, Pak. Gua sih ngeliat kayak gitu gregetan loh. Ih, gitu tinggal ih. Wow. Waduh. Jadi itulah ya kehebatan Donkey ya. Itu yang gua bilang. Donkey dengan Hilda-nya sih gila banget. Gokil banget emang. Dan dia emang enggak main Hilda, enggak main Glock, emang gila dia. Iya, dan kemarin dia bermain Lolita dan sekarang Hilda-nya dibuktikan lagi. Betul. Bahwa Hilda-nya masih tajam ya. Iya, tajam banget itu. Dan sekarang kita lihat skor udah 2-1, perbedaan network udah beda 1000 ya, 1000. It's okay. Well, gua rasa di sini bakal diharas kah? Enggak, kayak Spade cuman ngebuang Harley dan juga usir lah, ibaratnya ngusir. Iya. Jadi dia gak mau kayak jangan nyolong lah lu. Iya, nyolong mulu. Nyolong mulu lu kerjaan lu. Dan gua rasa di sini Grok dan Aurora kayak mulai ketinggalan ya sama Isan sih. Betul. Well, kalau menurut lu efektif gak sih kalau kayak gini terus kayak Aurora dan juga Hilda? Lama-lama sih bakal ketinggalan XP sama ketinggalan network sih kalau gini terus, kalau enggak bisa bertahan itu. Oh, sekarang mau dikejar lagi Donkey-nya. Donkey-nya cuma kayak Nah, yeah. Gua muter-muter aja sob, gak peduli. Cari space aja, cari space. Yes, bener banget. Dan lu lihat sekarang dia lari ke arah Chow. Chow-nya gak tau disana. Cuma ada Hilos, Hilos-nya kebuka ultimate. Well, gak dikejar dia teammate ke arah seorang. Oh my god. Masih bisa di follow up. Dan ada spines. Masih keras banget Chow-nya. Yes, bener banget. Lu lihat di sini satu orang berhasil dibunuh. Dan Chow-nya masih mau diharas. Arlinya berhasil mendapatkan. Ya, ternyata seorang Hilos yang mendapatkan seorang Chow, tapi lu liat sini carry kayak mulai ganggu. Iya, tapi gak efektif gitu. Iya. Karena memang tidak ada pola game dan dia. Betul. Dia tahu dia sendirian. Tapi lah di atas dapat tower, elite take dan Evos dapat tower juga di bawah. Namun Lord bakal diambil Tartar maksudnya. Iya, tapi tower tier atas dua nomor 2. Iya. Dua Tartar sih lebih baik sih menurut gua. Kayak tapi tower juga lebih baik sih. Bisa di counter. Dapat tower. Aurora mungkin bakal di rush di sana. Masih ada Saber dan Hilda-nya berhasil di takedown. Critical reborn. Udah hitam. Luar biasa dia sama sekarang. Dan Tartar benar-benar di tower tier 2 hancur. Ini kayak critical reborn seperti yang gue bilang tadi, dia kayak pick off kecil dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan turret. Ini yang dilakukan waktu qualifier ketiga gitu. Tapi menurut lo worth it gak sih? Tartar sama worth it-nya sih enggak terlalu sih. Sementara lu lihat sini Jukendo berhasil dihalangi lagi sekarang. Kayak di stun balik lo cowoknya. Well, Jukendo lagi. Yos, yo kayak tidak ada Way of Dragon, no. Masih di stun aja Yos ya. Masih belum ada follow up. Dia gak bakal ngeras langsung. Ya ini yang permainan terbaik. Dan lu lihat sini Yosnya mungkin akan diharus. Star Lockdown juga belum udah keluar sekarang. Lu langsung di bite. Lihat Magic mengarah ke arah Chow. Tapi Chow-nya masih bodo amat. Dan Hilos-nya gak mati sama sekali. Well, udah mati malah. Udah mati instan kill. Gua kira dia membuka jalan surga gak mati. Iya. Ada darah soalnya pak. Iya. tapi ada respon tamu ya pak. Waduh. Iya, tapi ada Dirty Magic ke arah grok-groknya langsung wild chat ke arah luar. Lu lihat di sini siapa yang ke-pick off? Ada Hilda, Danki nggak bisa kemana-mana. Beryl yang menghalangi Danki, tapi Danki dengan skill 1 masih bisa lari. Dislodong sama seorang DX Racer Joker. Well, mungkin ke depan. Oh my god. Shutdown. Demi satu kill. Demi Hilda ya. Gila. Dia gak mau ngomong kayak tadi lagi. Iya, dan gua bisa lari. Dan gua baru kali ini ngeliat ada flicker di Grok loh. Di Grok. Well, wow. Bener lo gimana flicker Grok? Aduh, gua baru tahu sih. Aduh pak, ini MPL penuh kejutan ya. Betul banget. Dan lo lihat sini Hilos sudah bersiap dari samping. Sementara Grok berada di depan. Dibekuin dong Star Lockdown, Twelve Dragon semuanya aja ke Hilos. Hilos yang gak berkutik dan berhasil dihajar habis-habisan. Sementara itu Saber berhasil mendapatkan satu kill triple swipe mengarah ke Aurora. Tapi masih coba dikejar di sini. Wow, enggak. Bener-bener locknya Aurora itu cepat sekali. Dia berhasil melakukan takedown Auroranya. Yes, dan sekarang
langsung turtle. Langsung turtle. Tapi enggak disadarin kayaknya, enggak sadar tim Elitek. Ini bukan turtle, Pak. Lord, Pak. Lord maksudnya. Lord. Dan ini bahaya banget sih, Lord-nya bisa diambil. Sementara carry-nya dari tadi kayak enggak ada impact-nya di war kan. Bener banget. Wah, ini bahaya. Waduh. Ini bahaya. Oh, Lord-nya langsung keluar dong. Oh my god. Network beda 3000. Tipis. Satu item. Betul. Tapi ini udah ada Lord. Bener bakal banget. Bakal bareng enggak menurut lu? Bakal di cover enggak sih? Bakal dijagain sih kata gua. Tapi kalau enggak sih. Dia bakal ambil tower mid sih menurut gua. Oh, karena memang mid ini Elikatical Reborn lagi banyak ya. Betul. Maka lagi untuk jaga dan sana ya, udah ada jaga. Distan, dua kali distan. Tapi lu lihat bekunya, kena dua orang. Dan Nissan berhasil mendapatkan seorang Psychop. Tapi lu lihat di sini Ios masih mau kill. Cowoknya hampir saja terkena di sana. Dan Alinya maju ke depan. Walker trick dan mundur lagi. Sementara lu lihat ada Hilda lagi. Danke maju ke depan, dia mencoba mengejar ke arah samping, namun gak ada orang lagi di sana. Benar-benar ini sah yang bagus dari si Hylos tadi, benar. Iya. Dia benar-benar ngelock Cyclops ya. Namun tan shocknya ke arah Cyclops lagi dua kali stun. Benar banget. Gak bisa kemana-mana men. Langsung tershut down dia nya. Yes. Dan sekarang lu lihat nih Super Mino masih berada di atas. Betul. Kayaknya Yisansin melihat kayak ada chance untuk melakukan push ke arah atas. Hilda udah bersiap di push. Betul banget. Ini bakal last push ya. Dia bakal open vision terus. Open vision ini menarik nih. Sementara cuma ada Psychop sendirian. Oh, oke, udah ada Chow, udah ada Brock. Akan menjadi bite Evos-nya Harley-nya. Yes. Enggak apa-apa. Di sini ini bakal gila sih kalau misalnya kayak gini terus. Evos lama-lama ngegigitin tarot dari bakal digerogotin terus. Iya, bener banget sih. Elitek bakal ke-push terus dia, bakal ke-press terus dia. Ya, yes, sementara di sana Brock belum ketahuan ya di mana posisinya. Betul. Hanya banget. Ada Chow dan Carry tadi yang terlihat. Well, Danke sudah beda 5000. Udah beda 5000, tapi lu lihat sini Danke terkena Starlock dan Chow-nya dia mau jukendo, enggak ada orang yang kena. Betul banget, seharusnya nanti menurut gua si Donke sama Ayos harus beli Athena Shield. Athena Shield kenapa? Untuk menangkal magic damage dari Aurora dan Cyclops. Benar banget, benar banget. Itu berfungsi banget ya. Sama kalau ketemu Kari, darah kita jangan beli item darah. Kenapa? Karena makin tebel darah kita, makin sakit damage dari yang diberikan dari dia. Oh, itu yang jadi, skill pasifnya ya. Betul banget. Jadi kita mesti beli item armor. Oke, armor doang kayak blade armor gitu nah, kan. Nah, bisa blade jadi. Armor kan 45 armor. Betul. Gitu. Well, ini dia. Ini penjelasan dari pro player, bukan dari caster ya. Jadi pro player loh yang ngomong, bukan saya. So, guys. Yeah. Ini dia. Masih menunggu Lord sih menurut gua kayak. Betul banget. Evos Esports dia udah tahu dia bisa nge-push sekarang dan tapi di sini Aura menunggu. Oh, bakal gini kok. Terulti. Oke, di sana lihat si Aura kayak dia lihat ada carry-nya langsung mundur aja dari cabut. Enggak mau. Tapi tadi kalau ada backup itu bakal mati tuh pasti. Tapi dia enggak mau mati juga sih sebenarnya kayak kalau gua mati terus gua dapat kill ya sayang juga gitu. Iya, sayang juga ya enggak worth it lah. Dan sementara di sini 50 detik untuk menuju Lord kedua. Oke, dia tim Magic keluar di sana tapi langsung saja dihalangi oleh Barrier. Namun lu lihat dua kali Barrier dong. Wow, itu emang lagi ngebug yang ada lagi ya. Betul, lu lihat Saber bakal dia bakal ngepress terus. Yes. Gua kaget loh, itu kalau Grok ngelempar skill 2 terus dia kena stun habis pas lagi ngelempar skill 2, itu skill 2-nya langsung auto cooldown. Itu bisa sampai 5 kali, gua pernah 3 kali doang. Gitu. Iya. Wow. Pernah 3 kali doang. Jadi itu gua palangnya benar-benar hampir ngotak. Enak. Aduh. Dan ini kayak 10 detik lagi dan gua rasa ini bakal Lord si Evos. Evos dia mau cari celah untuk melakukan Lord. Ya caranya ya ngebunuh satu, bener gak sih? Caranya ngebunuh satu, kalau enggak nge-push Raylan terus. Oke. Ini mau di pick-off. Bakal di pick-off. Moment shock udah keluar tapi Grok-nya terlalu tanky di sini. Terlalu tebal. Yes, masih ada skill passive shield dari tembok. Bener banget namun. Iya. Kayak di sini juga critical edge. Oh, gua rasa juga udah tahu gitu nih. Saber bakal jadi umpan. Lu mau defend atau mau dapat Lord? Iya, benar banget tapi. Tapi di sini Lord dia pada ke Lord namun di atas sih lihat Sabernya. Sabernya bisa dapetin taruh tapi betul banget dan di sini. Okay. Oh, Aurora terstun. Gak mau tahu di sini Hylos-nya bisa di pick off. You can do way of dragon ke arah Taran. Sementara Triple Strike mengarah ke arah Aurora. Auroranya down, auranya juga down. Oh, dan sementara Hilda dia cuma diam. Dia langsung mengarahkan skill satunya ke arah Chow, tapi dia bisa di pick off. Lu lihat dari Kari, lu lihat dari Kari. Oh my god. Bye bye. Itulah gue bilang hebatnya Kari kalau
kebanyakan darah ya. Iya, makin darah makin tebal makin sakit gitu ya gitu doang. Oh my god. Tapi di sini udah ada Lord, udah ada Super Minion. Betul. Bisa aja nerusin perjuangan dari Lord dan teman-teman dari Super Minion gitu kan. Betul. Tapi cuman Lord enggak bakal di backup. Oke. Dia bakal dia bakal dapat mid. Berarti dia split push gitu ya. Betul. Dan carry kayaknya menghentikan Lord di sana. Betul banget. Dia enggak bakal bisa nyemenin Lord. Ya, betul banget gitu. Dan gua rasa di sini mereka mencoba mendapatkan mid, tapi Sans ini udah cukup besar ya damage-nya. Kayak 2 bar gitu, 1000 damage. Iya, dan di sini just no limit menunggu timing yang tepat untuk pick off. Ini ada kayak, yang offside ya kan? Ini kayak exit. Kayak kalau ada yang nyasar satu bisa gua kill dia. Yeah. Masalahnya ini 3 men. Yeah. Ini 3, dia langsung mundur. Iya, yeah, dia lihat. Dari 3 dia mundur dari tapi taunya lu lihat. Oh, triple swipe mengarah-arah seorang carry-carry-nya down. Shut down. Tapi Chow-nya mau arah Aurora. Chow balik. Di sana dan harus balik. Dia mau balik tapi ya di slow di ultimate sama seorang Aurora. Dia bisa kabur. Damage dari Isansin. Oh my god. Darah langsung setengah darah Aurora. Oh my god. 2000 mas itu damage-nya mas. Sakit banget mas. Panas cinta mas dari SS. Oh bener-bener tadi ulti dari EVOS Aura itu. Yes. Langsung memberikan 2 tower sekaligus karena emang karinya di pick off. Ya bener banget, dan sekarang ini udah jadi split push. Bener banget. Lu mau def atas, lu mau def bawah atau def mid itu susah banget sih. Bener. Dia bakal kebingungan begini terus. Well, ini tinggal menunggu momen dimana EVOS bisa ngambil satu tarot lagi atau ngambil lord lagi. Bener banget. Well, dan kita bisa lihat difference gold ya. Yes, 9k. Dan kalau menurut lo sendiri nih, yes, apakah apa yang harus dilakukan Elite Egg Critical Reborn untuk comeback? Bermain sabar, tunggu saat yang tepat. Kalau nggak, tunggu kesalahan EVOS. Oke, tunggu kesalahan EVOS. Cuma kalau nggak salah-salah gimana, Pak? Nunggu yang tak pasti dong. Udahan aja, Pak. Oke, dan kita melihat di sini EVOS Esports kayak mereka regroup terus, bareng bener terus. Dan mereka juga mulai jagain Aura ya. Betul. Soalnya tadi bener, pick off dari Aura itu benar-benar berguna banget. Gimana caranya, pokoknya speed harus mati duluan. Begitu kelihatan di map mati gitu kan. Yeah. Jangan sampai dia ikut war lah. Yes, bener-bener di war dia tuh bakal kita lihat sini bisa di pick off lagi. Triple swipe-nya belum keluar tapi yeah, Cybernya mengarah Cyber. Cybernya mau diarah Star Lockdown mengarah ke arah Cyber. Chow-nya masih mau kill, masih diarah juga Kendo keluar lagi tapi di Sunsin di sana bas banget. Well, salah banget sih posisi tadi. Iya, yeah, iya, yeah, kayak damage-nya lagi di belakang lagi farming. Iya, yeah, tapi Aurora langsung mundur ke belakang bersama juga Chow. Dia kayak harus nge-defend di top lane. Bener banget. Waduh. Ini mulai. Itu gue bilang, itu kesalahan kecil kan? Yes, itu udah 2 orang di take down langsung. Yeah. Sementara kita lihat sini, mereka bertiga langsung maju ke depan. Bisa langsung aja diambil itu lagi di sini, ada 4 orang. Sudah berada di mid, Aurora masih belum mendapat skill pasif. Tapi lu lihat di sini, disundul saja. Ya, sliding-nya, star lockdown-nya ke arah Hilos. Tapi nggak bisa melakukan kill. Bisa dapat turret-nya di sini. Oh my god. Bekunya berhasil mengenai satu orang. Tower bakal didapatkan. Yes, turret ketiga pertama di sini. EVOS oh my god. Duluan. Dan 2 detik lagi Lord bakal respawn. Apakah bakal di kontes? Enggak, gua rasa di sini gua rasa nggak akan di kontes dan Aurora nggak punya ultimate. Harus berhati-hati banget sih. Tapi dia bakal memulai Lord. Oke, itu pancingan doang sih. Lu lihat sini Star Lockdown. Waduh. Para Donkey. Donkey-nya pede banget di heal dong sama healer-nya. Tapi udah di belakang. Damage-nya enggak peduli. Cyber berhasil dapat 1 kill. Sementara triple swipe-nya kemana enggak tahu. Oh my god. Bener-bener. Wow. Team wipe out di sini. Cowoknya berhasil kabur, Kang. Enggak juga di sini. Dan masih dikejar. Ya, yeah. Gak peduli, masih mau ada kemana satu. Lo, mau kemana lo, gue lempar kartu lo. Bye. Satu hit lagi. One more hit. Lagi. Dan berhasil di kill. Sementara lo lihat Hilda-nya gampang banget. Ngejebol land di mid. Biasa jadi ini. Strike and. Well. Let's go. Bener-bener tadi lo lihat. Saya berat tunggu timing yang tepat. Sampai auroranya kelihatan di map. Yes. Bakal langsung di pick off. Dan harinya dia gak bener-bener gak kesini tuh ya warna. Bener banget. Oh my god. Game pertama bakal diambil oleh EVOS Esports. Dan itu dia game pertama belum berakhir, guys. Oke. Okay. Tapi kalau menurut lu kenapa sih Elite Egg terjadi blunder?